Enggak tahu, gua enggak tahu siapa. Gester aja ya. Oh, itu yang main sih? Yang main di ini, film ini. Dah. Ah, lupa gua deh. Oh, gua tahu. Dania Salsabila. Pak. Jadi lu nyesel. Enggak boleh gitu. Lu apa sih? Udah lu. Udah lu sekarang. Mati ini. Mati ini. Tolong jangan ditonton ya. Gimana sih ini? Mending lo kasih permintaan maaf di situ. Klarifikasi. Klarifikasi. Channel apa sih cari klarifikasi? Klarifikasi coba ya. Gue tau, gue yakin nih mungkin gak ada yang tahu kan nih kalau nonton apa enggak. Iya. Kasih aja linknya. Kalau kamu nonton. Kalau follow-follow kan? Aku cuma bisa bilang. Aku minta maaf sebesar-besarnya bahwa aku ada kesalahan sama kamu. Karena aku manusia biasa yang gak luput dari kesalahan. Terangkanlah. Semoga apa ya? Ya kita sih udah ini ya, udah maksudnya udah biasa aja gitu, tapi ya kita nggak tahu. Gue pribadi gue nggak mau ada apa namanya, ada sesuatu hal atau ada hubungan yang nggak bagus dengan orang lain gitu. Gue selalu pengen menjalin hubungan baik dengan siapa aja. Ya, oke, diterima nikahnya. Lo ki? Kan gue ya. Di dua kan, gue yang muter kan. Iya, lo tanyalah. Order. Truth order. Truth apa truth order sih sebenarnya? Siapa sih cewek yang terakhir dekat sama lo? Gue tinggal. Ya siapa namanya? Namanya siapa? Kasih tau, gue tadi udah jujur. Dia jujur lo, Dania Salsabila. Natali. Natali mana? Iya, yang orang rahasia. Masa enggak? Masa enggak sih itu? Enggak sih, El? Enggak. Yang waktu itu yang lo bawa, abis setelah itu. Yang DWP. Iya, DWP. Abis itu yang di salah satu daerah CBD. Pada gue tau. Gue tau, yang di Bali. Yang abis dari Bali. Iya, si Natali. Bukan. Huruf awalnya gue tau, M. Si Natali. M. Maria. Yo. Dia orang Rusia. M. Maria. Mario. Lo mau Mario? Bukan ya? Salah nama gue. Sotoy. Ini namanya Sotoy. Gue nggak ada waktu itu. Maria Fania. Siapa? Maria Fania. Fania. Siapa sih namanya? Natali. Natali. Lo. Teman gua yang syuting sama gua. Ada apa tuh? Itu siapa? Ada itu. Ada. Siapa? Lupa gua namanya. Itu pernah syuting sama gua. Natali. Aris ini. Aris Gibilar lagi. Kiki, enggak. Biasa kan kalau main truth or dare, udah 3 kali truth, satu kalinya dare. Berarti sekarang lo harus dare. Apa sih? Dare. Terus aja. Dare. Dare cuma yang ada di sini kok. Keras sekali aku. Dare ya. Oke. Okay. Gua mau lu cium kelek gua selama 10 detik. Panjang gila. Cepat. Enggak mau gua luas lu. Cepat 10 detik. Wah, parah banget lu. Gua nanti kalau suruh juga gua. Dada. Enggak habis di tenaganya di sore lah. Orang kok enggak bau. Jijik anjing. Enggak bau lo. Udah habis di tenaganya. Udah lo kasih dare. Kasih dare apa yang bilang? Kasih dare gitu lo. Jijik banget. Kasih dare lah. Capek. Jijik banget. Ini nih, ini nih. Lu muter ini. Bisa enggak? Kayak anak basket. Itu baru teman. Apa? Dare gini doang. Apa? Nah, dua kali gua kasih dia. Cici, buat gua order. Puter bantal. Your best friend, bro. Yeah. You my enemy. Kalau sama Rizky itu sekutu aja udah. Kita kan dari zaman bola kan sekutu. You wanna fight? Apaan lu? You wanna fight? Aris Riza. Tanya gal. Terus. Tanya gal. Rizky bilang. Masih dua kali kan gua nih. Ini kedua ya. Adi udah dua kali terus ya. Iya. Gua terus.
Lu terakhir deket cewek sama siapa? Terakhir deket cewek yang lu deketin siapa terakhir? Enggak, gini pertanyaannya. Lu paling banyak deketin cewek dalam satu waktu itu berapa? 5. 5, 6, 4 antara itu lah. Biasanya sih gue chatan tuh sama 4 cewek, 5 cewek saat itu. Artinya, apakah dia fuckboy cuma di YouTube atau di hati? Apakah dia cuma di video clip atau di hati? Lanjuran cita. Kan biasa produser tuh ngelihat karakter seorang tuh dari kehidupannya kan. Ya. Berarti karena produser itu udah riset observasi kan. Betul. Ya. Berarti lu siapa tahu lu ada adegan cocok playboy keren ganteng lu dipakai langsung. Itu Aris. Coba kita cari adegan karakter cowok, aktris cowok yang playboy siapa ya, Pak Boy? Aris Ranovic calling langsung. Ini enggak perlu casting langsung lu. Langsung lock. Langsung ada di berapa? Tapi gua lupa berapa ya? Ya udah ya lu guys lupa guys. Ya, sampai lupa. Around 5 or 4. Satu malam tuh chattingan sama cewek, 5 cewek. Satu malam mikirnya cinta satu malam. Cinta. Oh, indah. Anjay. Cinta satu malam. Oke, oke. 5 cewek. Wow. Secara berbarengan. Ya, gua minta maaf. Tapi gue selalu jujur sih, selalu jujur. Gue kalau misal deketin cewek, gue jujur. Kalau misal, ya gue. Makin jahat ya. Aku mau minta maaf buat semuanya buat tadi yang pernah gue sakitin. Klarifikasi. Eksklusif klarifikasi. Ya, jadi kayak gue tuh. Sebenarnya gue nggak niat, sumpah gue nggak niat. Gue tuh pengen niatnya. Gue niatnya deketin cuma satu cewek doang kok, sumpah. Anjay. Tapi kadang tuh gue sering, kalau misal gue deketin satu cewek doang tuh, kayak gue tuh selalu nggak tahu ya. Orang yang gue deketin benar-benar pasti dia nya malah kabur gitu loh. Orang lu deketin banyak. Dia juga malas sih, ini apa sih gak fokus deketin satu orang. Mana ada cewek itu butuh kepastian bro. Gak bisa lu bikin-bikin kayak lu pilih ini. Gue pilih yang terbaik nih antara dua. Ya kabur lah yang terbaik, ya gak dia? Bener. Anjay. Kalau pilih satu. Bener. Yang banyak-banyak, jangan diulangin ya gitu ya. Itu dulu, sekarang udah gak pernah lagi kok. Aris yang gue kenal itu sekarang enggak. Itu dulu sekitar semingguan lalu. Dulu. Gak bisa kena dua kali. Lo tanya beli ini. Gak bisa kena dua kali. Kena dua kali gak bisa. Lah, bisa dong. Gak ada main turun ordernya kena dua kali. Kena lah. Tanya sama dia. Gak bisa. Ya udah Haris. Itu spesial. Tanya apa di luar. Oke, gue tanya sama diri gue sendiri. Apa? Haris, siapa yang paling kamu sayang? Siapa Haris? Gue jawab. Ibuku. Anjay. Citra. Karena di Al-Qur'an sudah dituliskan. Sayangilah ibu. Orang yang pertama yang harus kamu sayangi adalah ibumu. Anjay. Orang yang kedua yang kamu sayang adalah ibumu. Anjay. Orang yang ketiga adalah ibumu. Anjay. Orang keempat baru ayahmu. Anjay. Iya, Citra. Citra. Ya. Gak apa-apa lah, supaya dia supaya harum namanya kan. Tahu tapi tetap tahu juga. Tahu. Ya, ya kan. Kayak orang udah tahu kalau gue baik-baik. Sekarang netizen tuh kan pintar. Tahu membedakan mana yang pura-pura, mana yang beneran. Lanjut main deh. Yang mana pencitraan, mana yang beneran. Mam, push. Gila. Tanya deh. Terus order. Terus. Ya. Oke. Terus ya. Punya perasaan nggak ke Lesti? Sejauh ini cuma jangan mau Lesti lah, enak. Sejauh ini kan kita cuma temenan, gue juga baru dua kali ketemu kan.
Oke, enggak apa-apa. Gue kasih tau. Ya kan gue baru dua kali ketemu, gak mungkin dong tiba-tiba dua kali ketemu. Ya gue apalagi tipe gue yang emang kalau ada perasaan itu ketika intens ketemu, sering ketemu baru mungkin bisa ketemu rasa. Kalau sekarang sih untuk saat ini gue katakan gue gak ada. Belum. Cuma masih berteman, masih menjalin hubungan baik, menjalin silaturahmi udah cukup itu. Tapi untuk kedepannya gak ada yang tahu ya? Gak ada yang tahu, untuk kedepannya gak ada yang tahu. Oke. Okay. Oh gue ya? Panik, jatuh. Jangan gitu bos. Kiri bilang bos Adi. Panik. Tanya Lar. Turn order di. Der aja. Lo dia pengen der. Lo mau temenan sama dia apa temenan sama gue nih sekarang? Kan lo belum dua kali. Enggak, tapi ya terserah kalau dia mau pilih der. Lo der. Lo trut lo, jangan curang lo. Kan ini kan mentor ya terus order ya lo cium kening dia masa dia ya kan ada sayang ke teman gitu ya sum apa cewek aja nggak mau sum kening dia masa iya emang kening gua buri nggak mau dicium mau buat cewek tau lah justru lo tau banyak bimbel udah kenapa sih channel gua selalu hancur? Gua tahu. Kalau ada bekas ini, udah ditambah ketambal-tambal nih. Dari cepet der. Nah, kecil. Cium pala gitu. Rambut. Pak. Terus lah. Pak. Kepala gua ternodai. Gemes. Rizky Bilar punya mantan berapa selama ini?